Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys dengan channel Bonsai Art Painting. Nah, kita kali ini mau membuktikan guys dari video sebelumnya unboxing cakot atau cakok itu untuk bonsai yang baru dibeli, tajam apa enggak. Dan itu di gambar itu sudah terbukti itu tajam sekali guys rupanya, walaupun harganya kurang dari 50.000, banyak tipis tapi tajam sekali. Dan ini saya praktekkan ini kepada bonsai jambu kerikil guys, tapi ini masih proses, ini bonsai ini belum jadi, itu masih ada gerit-geritannya, kawatnya baru saya lepas tuh jambu kerikil. Kayaknya belum banyak itu pebonsai jambu kerikil itu belum banyak guys, ya ada tapi belum banyak. Jadi ini saya mau menjadikan nih bonsai jambu kerikil itu usia waktu saya dapat dongkelan, batangnya tidak terlalu besar sih, itu sudah agak besar, itu kurang lebih sudah setengah tahun 6 bulan guys. Itu bekas potongannya saya rapiin untuk itu apa, batang yang ke atas itu batang baru guys, sudah 6 bulan. Jambu kerikil guys, karena batangnya itu agak lurus, ya ada bengkoknya. Ini paling saya mau bikin gaya bonsai, kalau nggak literati ya gaya bonsai hampir mirip cokan gitu. Kalau cokan kan lurus ya kan, atau gaya bunjin guys, literati gaya bunjin, menekuk ke bawah, manuver sangat tajam guys rupanya. Itu padahal itu cakot itu, atau apa namanya ya bahasa Indonesia ya, cakot ya, kalau di sini di Jawa ya cakot gitu, atau tang atau tangem, tapi itu memang tajam, padahal murah. Kalau untuk yang master-master itu, maestro-maestro ahli bonsai itu kan cakotnya itu cakot mahal. Saya lihat harga itu di toko-toko online itu bisa sampai 350, tapi memang kayaknya di gambarnya itu barangnya dari stainless, sangat tajam sekali seperti yang dipunyai maestro master bonsai Indonesia itu, Bapak Robert Steven. Itu cakotnya itu sangat bagus sekali, stainless bikinan Jepang atau mana itu, ada logonya itu logo Cina atau Jepang itu. Tulisannya maksudnya, gambarnya gambar naga itu bagus, buatan Jepara sendiri juga ada. Ya seperti milik Mr. Robert Steven itu, lambangnya juga itu naga, logo di tanggungnya itu. Gitu aja guys, telah berkunjung ke channel Art Painting. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.